Aduh, nggak bisa guys. Terus gue harus kemana guys? Sumpah gue bingung banget, di sini nggak ada. Apa sih? Yuk guys, jangan lupa kita tombol subscribe guys. Skuy. Assalamualaikum teman-teman ke sekalian. Welcome back to Pacipau. Oke guys, di video kali ini kita akan bermain game horror dari Jepang guys, yaitu Kimoda Messi. Dan ini ada pertama kali Pacipo bermain game horror dari Jepang ya teman-temanku sekalian. Kayak gimana ya teman-temanku sekalian? Gue penasaran banget deh guys, kan biasanya Pacipo itu sering bermain game dari Indonesia ya guys. Nah, kali ini Pacipo akan bermain game dari Jepang teman-temanku sekalian. Ya ampun. Aduh, kayak gimana ya guys aura horor-horornya atau jumpscare-jumpscare-nya teman-temanku sekalian. Udah langsung aja yuk, daripada penasaran guys. Kita akan bermain game horor dari Jepang guys, yaitu Kimoda Messi teman-temanku sekalian. Yuk langsung aja kita bermain guys. Namanya agak susah guys, Kimoda Messi. agak susah namanya teman-temanku sekalian, dan gua nggak tahu ini bahasa apa guys. Sumpah ini bahasa apa teman-teman, ya ampun. Yaudah yuk pencet sebelah kiri ya teman-teman, sebelah kiri paling pojok guys. Aduh, susah banget nama bahasanya guys. Dan selamat datang di gameplay Kimoda Messi ini teman-temanku sekalian. Horornya guys, guys. Gila. Horor bet. Oke guys. Di sini enggak ada item ya? Apakah di sini ada item teman-teman? Wow, dikunci guys. Ya ampun. Kayak sepertinya tidak ada item guys. Ya udah kita jalan ya teman-teman. Oke guys, sumpah aura horornya teman-temanku sekalian. Wow. Sumpah serem banget ini game guys. Gila, gua kesini dulu ya teman-teman. Setannya kayak gimana ya guys? Bisa dibuka nggak? Nggak bisa dibuka teman-teman. Oke, gua jalan-jalan dulu ya guys. Ini ada boneka tapi gua gak bisa ambil. Sebentar teman-temanku sekalian. Ini, kayaknya ini nggak main item deh guys. Kayaknya kayaknya kita emang jalan-jalan aja guys. Oke, awas kejedot. Aduh, sumpah ini game serem banget teman-temanku sekalian. Ini caranya gimana? Sebentar guys. Oh, lewat sini. Bisa nggak? Sini, kesini. Ih, nggak bisa guys. Terus gue harus kemana? Kalangan ini. Ini itu apa guys? Gue nggak ngerti. Sebentar teman-teman. Terus gue harus ngapain dong? Sini nggak ada apa-apa guys. Wah ini gimana teman-teman? Gue nggak bisa lewat. Sebentar ya teman-temanku sekalian. Ini gimana guys? Gue nggak bisa lewat teman-temanku sekalian. Kayaknya sih main item sih ini. Ini nggak bisa, nggak boleh kesini ya guys. Gue harus kemana dong? Sini nggak ada apa-apa. Tadi kita udah kesini guys. Nggak bisa diambil. Masalahnya teman-teman, lo nggak bisa diambil guys. Gue udah ketik padahal, udah gue pencet. Nih, ini gue nggak bisa. Ini nggak bisa guys. Nih gue harus kesini teman-teman. Cuma kehalangan ini. Bisa nggak? Ayo dong. Ayo. Terus gimana guys? Caranya? Cara bisa kesini teman-teman? Ayo dong, please. Apa gue bisa interaksi, guys? Gak bisa, teman-teman. Dan ini tanda-tandanya pun juga gak ada. Sini. Wah, gue bingung sih. Sumpah, gue bingung banget sama game Jepang, guys. Pertama kali main gue soalnya. Gue menemukan game ini tiba-tiba di beranda aja gitu, teman-temanku sekalian. Nah, gue menarik gitu. Dan layar HP gue kayak gini ya, guys. Kayak apa ya? Kayak tempat-tempat terdahulu gitu, teman-teman. Sebentar ya guys. Ini gimana ya? Gak bisa guys. Wah gue bingung sih. Gue bingung guys. Gue harus kemana teman-teman? Sini gak bisa. Ya kan? Tuh gak bisa guys. Terus gue harus kemana guys? Sumpah gue bingung banget. Di sini gak ada. Apa sih? Ya Allah hantunya gitu banget teman-temanku sekalian.
What? Apa senam jantung sih? Senam banget ini game. Guys. Sumpah serem banget ini game, teman-teman. Wah, gila sih. Game-nya serem banget. Kita kayak uji nyali, guys. Hitungannya kayak uji nyali nih. Wah, gila, gue merinding dong, teman-temanku sekalian. Wah, gila, gue merinding. Sumpah. Terus gue harus kemana lagi, guys? Wah, gila sih, gue merinding, guys. Tiba-tiba muncul muka gitu ya kan. Wah, gila sih, serem banget game-nya. Terus gue harus kemana ini? Gue gak bisa kemana-mana, guys. Gimana ini? Kejebak gue, guys. No, kalian ini paling tinggal lompat ya kan kakinya. Ya Allah, susah banget kayaknya. Gak bisa, guys. Emang kayaknya gue harus kesini deh kayaknya. Gitu, guys. Kayaknya gue harus muter-muter sini aja. Gitu, teman-teman. Gue kurang tahu juga nih. Gue baru pertama kali main, guys. Ya ampun. Jadi gue gak tahu ini game kayak gimana konsepnya. Gitu, teman-temanku sekalian. Sebentar ya, guys. Mungkin ada beberapa yang kita kelewatan di sini. Sumpah sih itu jam sekarang ngeselin banget, guys. Wah, kita uji nyali sini. Sumpah. Oh ya, guys, mungkin gue rekaman hanya sebentar ya, teman-temanku sekalian. Karena gue juga baru pertama kali main nih. Takut kalian bosan aja gitu, guys. Wow, keren ya game-nya. Konsepnya mantap, guys. Sebentar, teman-teman. Ini ada boneka. Boneka Jepang. Apa namanya, guys? Gue lupa. Coba kalian komen aja di bawah ya, teman-temanku sekalian. Oke? Okay? Gue lupa namanya apa. Wah, ada suara tadi, guys. Sebentar ya, teman-teman. Gue kaget sama suaranya doang, guys. Wah, tiba-tiba kayak gitu, teman-temanku sekalian. Ya ampun, ngeselin banget gak tuh. Oke, okay, napas ya, guys. Kok bonekanya hidup, guys? Wah! Apa sih? Bonekanya hidup, teman-temanku sekalian. Tuh kagak ada, guys. Gila, bonekanya hidup, teman-temanku sekalian. Serem banget. Wah. Akhirnya kita bisa ke situ, guys. Mantap. Berarti bener, guys. Caranya itu kalian hanya muter-muter aja di sini. Gitu, guys. Gue nggak tahu, gue nggak mau kasih tahu jam scare ya. Rahasia. Oke, guys. Gue pengen ke sini dulu ya, teman-teman. Wow, ada darah, guys. Toiletnya panjang juga. Bisa masuk gak? Gak bisa masuk, guys. Gila, toiletnya panjang banget, teman-teman. Tempat BAB, teman-teman. Gila, panjang banget, guys. Emang kayak gitu kali Jepang ya? Oke, gue ke atas ya, guys. Bismillah. Bisa gak? Muat, gak bisa masuk. Gak bisa naik, guys. Wah, tadi apa tuh? Itu apa, guys? Tuh. Oh, ditap. Oh, ditap, guys. Oh, dipencet. Oh, dipencet, teman-temanku sekalian. Oh, begitu. Astagfirullah. Oke, gua kesini dulu ya, guys. Itu apa, guys? Kau buka sendiri, teman-teman. Wah, gila sih. Serem banget ini game. Wah, gila. Game Jepang bagus-bagus banget, guys. Wah, gila. Kalian wajib mainin ini game. Kalian wajib nih mainin game, guys. Gila, serem banget ini game. Bisa masuk gak gua? Gak bisa ya? Ya guys, gak bisa, guys. Ya udah kalau begitu. Gua kesini dulu ya, guys. Bisa dibuka gak? Sebentar, teman-teman. Itu punya apa sih? Punya apa tadi? Gak bisa dibuka, guys. No, gak bisa. Gak bisa ditap. Gak bisa ditap, teman-teman. Tuh, gak bisa ditap, guys. Tuh, gak bisa ditap ya, guys. Gak bisa ditap ini. Itu apa, guys? Itu apa? Please. Itu apa, guys? Itu apa, teman-temanku sekalian? Coba kalian komen di bawah ya, teman-teman. Wow, serem banget. Oke, gua kesana ya, guys. Kesini udah ya, guys. Gak ada apa-apa, teman-teman. Ini sapu gua bisa ambil. Mau jaga-jaga gitu. Wow, ada foto, guys. Gak tahu itu foto apa. Oke, teman-teman. Gua kesini ya, guys. Oke. Foto-fotonya, guys. Guys, ini kayaknya pembunuhan deh. Sebentar ya, guys. Ini kamar anak ya, teman-teman. Kayaknya kita di ruangan atau di rumah keluarga yang habis dibantai ya, teman-temanku sekalian. Ngomongnya pacipau. Wow, ada apa tuh, guys? Wih, kaget gua. Bonekanya serem banget, guys. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, kaget banget gua. Ini apa ya, guys?
Gue lihat juga, ih, ngeri banget. Sebentar guys, nggak bisa diambil teman-teman. Kayaknya emang kita kayak investigasi aja deh guys. Gitu guys, nggak bisa diapa-apain ini barang. Gitu teman-teman. Bonekanya gue bisa gue pencet? Gak bisa guys. Gue merinding sumpah. Gue di rumah sendirian lagi guys. Sumpah gue merinding loh. Ya Allah gue merinding guys. Bentar, ini ada tas. Bisa gue ambil tasnya guys? Oh gak bisa ya teman-teman. Gak bisa gue ambil tasnya. Oke. Kayaknya ruangan ini cukup guys. Tidak ada apa-apa teman-temanku sekalian. Lemari juga gak bisa gue apa-apain ya teman-teman. Dah. Oke, gue ke ruangan selanjutnya guys. Wow gila serem banget ini game. Serem banget teman-teman. Aduh. Aduh itu punya apa guys? Ini punya kayu kali ya? Bisa jadi sih. Punya kalu. Eh kayu. Kayu. Kalu. Ada kayu guys maksudnya. Ini gak bisa diambil ya guys. Oke. Berarti kita sekarang ke bawah ya teman-teman. Ini gak bisa dibuka. Tuh gak bisa dibuka ya guys. Yaudah yuk. Kita ke bawah ya teman-teman. Kitab. Oke. Dah. Ada bonekanya lagi guys. Deketin. Bisa gak? Ah gak bisa guys. Wih. Bonekanya serem banget dah. Tadi gue di mana? Gue di mana guys? Kok gue pindah? Begitu. Di mana? Oh tadi gue di sini ya. Terus kan gue tadi kesini. Oh sekarang gue kesini guys. Ini kayaknya bonekanya kasih nunjuk ke gue deh. Kasih tahu jalan gitu guys. Ya udahlah, berarti boneka misterius guys. Wow. Please jangan jump scare dong. Kayak tadi ngeselin. Sumpah. Oke, tidak ada apa-apa di sini guys. Oke, teman-teman. Sekarang kita ke kamar mandi. Kamar mandi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya, guys. Oke. Bonekanya ada nggak? Oh, masih ada. Oke. Aman, guys, aman. Oke, di sini tidak ada apa-apa, guys. Bisa ngintip nggak? Kau gak sopan kamu Pacipau gak sopan guys. Ada Pacipau gak sopan di rumah orang juga. Oke, berarti kita kesini guys. Bisa gak? Bisa gak masuk? Kayaknya gak bisa deh guys. Gue harus kesini. Sebentar teman-teman. Gue gak bisa pencet loh. Gak bisa pencet apa-apa. Kayaknya gak bisa deh guys. Emang gue kayaknya harus keliling-keliling dulu nih gitu teman-teman. Kayak tadi. Sumpah. Wah, apa sih itu? Wah! Apa sih? Astagfirullahaladzim. Tidak, sumpah gue. Ntar dulu guys, gue napas dulu teman-teman. Gue kaget banget, sumpah. Ini game seru banget. Ini game seru banget, sumpah guys. Guys, gue sengsara. Tapi seru gamenya. Lumayan guys, bagus banget gamenya. Ya Allah, gue sengsara guys. Sumpah ini game serem banget. Ya Allah, ya Allah. Wah. Serem banget sumpah. Wah. Yaudah, mungkin game ini cukup sampai di sini aja ya guys. Gue kirim video kali ini. Oke guys, dah di sini aja ya guys. Udah, cukup ya guys, oke. Gak bisa kembali ya. Yaudah, berarti udah ya guys. Yaudah, gue kirim video kali ini teman-teman. Oke guys, mungkin gameplay Kimodamesi cukup sampai di sini aja. Kalau kalian suka dengan gameplay gue, silahkan like, comment, subscribe ya teman-temanku sekalian. Gimana dengan gameplaynya guys? Bagus gak? Menurut gue bagus, horornya mantep dan tidak ada apa namanya ya, nggak ada teka-teki gitu guys. Jadi kita tuh cuman jadi detektif aja gitu teman-temanku sekalian untuk investigasi tempat horor begitu teman-temanku sekalian. Menurut gue ya guys, menurut gue ini nih rumah. Kayak habis kayak kena ya gitu ya guys, gue nggak mau sebutin takut ditegur YouTube guys. Gitu teman-temanku sekalian. Udah, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mengklik video gue. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam gamer.